selama ini, namun seluruh peraturan alternatif masih harus dikaji bersama. Tak kedua uji coba penghapusan 3-in-1 di Jakarta dimulai hari ini. Bagaimanakah kondisi lalu lintas di jalan protokol? Ada Tria Misha memantau langsung dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Tria, apakah uji coba penghapusan 3-in-1 membuat jalanan lebih macet dari biasanya atau sebaliknya? Ya, Zulfia, pada saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, lebih tepatnya berada di jalur dari arah Slipi menuju ke Semanggi. Menurut pantauan kami, pada saat ini arus lalu lintas sudah mulai ramai lancar, berbeda dari pada pukul 7 sampai 10 pagi tadi, pada jam diberlakukannya 3-in-1 pada masa sebelum diberlakukan uji coba penghapusan 3-in-1. Tadi menurut pantauan kami, pada pukul antara 7 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di jalur ini, kendaraan roda 2 maupun roda 4 berjalan atau kecepatannya hanya sekitar 5 sampai 10 km/jam pada saat melintasi jalan ini. Dan Zilvia, menurut informasi atau data yang kami dapatkan dari pihak Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, uji coba penghapusan 3-in-1 pada tahap pertama yang diberlakukan pada tanggal 5 sampai 8 April 2016 kemarin terjadi peningkatan kemacetan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 24%. Dan khususnya untuk di Jalan Gatot Subroto sendiri, dari arah Slipi untuk menuju ke Semanggi, terdapat atau terjadi peningkatan sebesar 39,47%, dan untuk arah sebaliknya yaitu 9,6%. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan yang lebih parah lagi pada hari ini, pihak kepolisian dan juga pihak Dishub Trans DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu dari Jalan Gatot Subroto ini akan dialihkan dari arah timur ke barat, yaitu dari arah Jalan Rasuna Said menuju ke Jalan Dr. Satrio, ke Jalan Mas Mansyur, Jalan Penjompongan, Jalan Penjernihan, Gatot Subroto, S. Parman, Slipi, dan seterusnya. Namun, rekayasa lalu lintas ini hanya akan diberlakukan jika di Jalan Gatot Subroto ini terjadi kepadatan yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa hasil evaluasi dari uji coba penghapusan 3-in-1 tahap 1 ini menghasilkan terjadinya peningkatan kemacetan yang cukup parah, maka pada uji coba tahap kedua ini jika nantinya sampai tanggal 14 April masih juga terjadi kemacetan, maka akan diberlakukan, masih akan dibicarakan tentang diterapkannya sistem ganjil genap, masih juga dibicarakan dengan pihak kepolisian sambil menunggu penerapan elektronik road pricing atau ERP diberlakukan. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda di studio. Priyanisha melaporkan langsung dari Jalan Gatot Subroto.